Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini Rita akan bermain di kebun Markisa. Ada apa saja ya di kebun Markisa? Ikuti Rita yuk. Kebun Markisa berada di Kampung Blunyarejo, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Kebun ini dibuat di atas lahan seluas 4.000 meter. Dibuat untuk pemberdayaan warga sekitar, sehingga dapat membuka peluang usaha dan berperan meningkatkan taraf hidup warga Blunyarejo. Dinamakan kebun Markisa karena di sini banyak tumbuh pohon Markisa. Tuh, buah Markisanya sudah banyak, guys. Juga ada beberapa stand penjual makanan yang dikelola oleh warga sekitar. Ada juga hiburan live musik. Itu budeku lagi nyanyi, guys. Sambil dengerin live musik, kita makan siang dulu ya. Kita makan dulu, guys. Makan menu favorit Rita yaitu Indomie goreng plus telur setengah matang. Di sini ada kolam ikan juga loh. Di sini warga juga melakukan budidaya lele. Yang nantinya jika sudah siap panen, lelenya bisa dijual ke warga sekitar. Ini adalah Karangwaru Riverside.
Karangwaru Riverside merupakan ruang terbuka hijau di kawasan bantaran Kali Buntung. Lokasinya ada di bawah Kebun Markisa. Sekarang kita mau ke arena bermain. Di sini sejuk sekali, banyak pohon. Wah, enak sekali. Mainan ayunan di sini bikin ngantuk, guys. Di sini juga ada prosotan mainan favorit Reta. Prosotannya seret, guys. Reta nggak bisa naik karena keberatan badan. Lewat dalam aja. Wow, banyak tangga. Kita harus naik nih. Supaya bisa melihat pemandangan. Wow, guys, aduh, aku tersesat di sini. Aduh, gimana nih? Aku harus turun, tapi di situ sangat tinggi sekali. Aku harus naik lagi nih. Aduh, tolong! Juga disediakan musola. Sudah dulu ya, guys. Sampai jumpa di next video. Dadah.